Selamat pagi murid-murid. Untuk Bahasa Melayu hari ini, kita akan membuat buku aktiviti jilid 2, muka surat 25 dan juga 26. Cikgu akan mengajar kamu cara untuk menulis jawapan bagi latihan muka surat 25 dan juga 26. Okey, muka surat 25 dahulu ya. Tajuk dia bina dan tulis ayat tanpa kata tanya. Tanpa kata tanya maksudnya kamu tak perlu tulis kata tanya. Apa itu kata tanya? Bagaimanakah, apakah, siapakah, di manakah, berapakah? Yang ini semua adalah kata tanya. Tetapi sekarang kamu perlu bina ayat tanpa kata tanya. Kamu tak perlu guna kata tanya. Cikgu akan bagi beberapa contoh. Okey, ini gambar apa ni? Gambar rumah kontainer. Rumah kontainer ni diperbuat daripada kontainer terpakai menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga. Sumber tenaga daripada tenaga suria. Tenaga suria maksudnya daripada matahari. Okey, kita baca dialognya. Murid dengar bersama-sama dengan cikgu. Junji, rumah itu diperbuat daripada kontainer terpakai. Ini adalah satu soalan. Tapi tidak ada kata tanya. Murid-murid, tolong lihat dengan jelas ya. Rumah itu diperbuat daripada kontainer terpakai. Ini adalah satu soalan di mana soalan ini tidak menggunakan kata tanya. Cuba fahamkan ya. Ya, Junji, rumah itu diperbuat daripada bahan kontainer terpakai. Kedua, kita baca jawapan dulu. Ya, rumah itu mesra alam. So, macam mana kita nak bina soalan tanpa menggunakan kata tanya? Contohnya, cikgu bagi jawapan. Rumah itu mesra alam? Sudah ada kata tanya. Tanda tanya sudah ada. Kamu tak perlu tulis tanda tanya sekali lagi. Just tulis rumah itu mesra alam. Masa kamu tanya soalan pun kita dengar suara dia macam kita tanya soalan. Tapi kita tidak menggunakan kata tanya. Rumah itu mesra alam? Ya, rumah itu mesra alam. Rumah itu mesra alam? Ya, rumah itu mesra alam. Saya dah bagi jawapannya. Berdua. Ya, rumah itu menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga. Rumah itu menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga? Ya, rumah itu menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga. Sekali lagi, jawapan dia ya. Soalan dia, rumah itu menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga? Ya, rumah itu menggunakan peralatan elektrik cekap tenaga. Yang ketiga, pernah Junji, saya tinggal di rumah kontainer selama beberapa hari. So, apa soalan dia? Pernah tinggal di rumah kontainer ini? Pernah tinggal di rumah kontainer ini? Pernah Junji, saya tinggal di rumah kontainer selama beberapa hari. Sekali lagi, cikgu ulang. Pernah tinggal di rumah kontainer ini? Pernah, Junji. Saya tinggal di rumah kontainer ini selama beberapa hari. Okey, cikgu harap kamu dapat menulis jawapannya. Just ingat, soalan kamu perlulah tanpa kata tanya. Tolong tulis dengan kemas. Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat 26. Lengkapkan perenggan. Ada beberapa perenggan di sini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 perenggan. Perenggan pertama selalunya kita mula dari sini. Perenggan kedua, kena pergi dalam sikit. 3, 4. So, ada 4 perenggan. Mencontohi sikap ayahnya. Mementingkan penjagaan alam sekitar. Mempelbagai kegunaan barang plastik terpakai, ciptaannya unik dan menarik. Okey. Ini gambar apa ni? Ini gambar rak
kasut yang diperbuat daripada botol plastik. Gambar rak kasut yang diperbuat daripada botol plastik yang terpakai. Okay, kita masuk ke perenggan dulu. Ayah Imran membuat rak kasut. Rak kasut itu diperbuat daripada bekas plastik terpakai. Terpakai maksudnya mereka sudah menggunakan bekas itu. Lepas menggunakan bekas plastik itu, mereka menggunakannya sekali lagi untuk membuat rak kasut. Rak kasut itu cantik. Ayah Imran pencinta alam. Pencinta alam maksudnya dia suka pokok-pokok, alam semula jadi, macam itulah. Ayah Imran pencinta alam. Beliau mementingkan penjagaan alam sekitar. Sekali lagi cikgu ulang. Beliau mementingkan penjagaan alam sekitar. Full stop. Nokta ya. Beliau menggunakan barang plastik terpakai. Beliau menggunakan barang plastik terpakai. Beliau sangat kreatif. Beliau mempelbagai kegunaan barang plastik terpakai. Cikgu ulang sekali lagi. Beliau mempelbagai kegunaan barang plastik terpakai. Okey. Seterusnya, semua ciptaannya unik dan menarik. Semua ciptaannya unik dan menarik. Imran mengagumi usaha ayahnya itu. Ayahnya amat prihatin terhadap alam sekitar. Dia ingin mencontohi sikap ayahnya. Saya ulang sekali lagi. Dia ingin mencontohi sikap ayahnya. Okey. So, saya rasa kamu dapat menulis jawapan. Okey. Itu sahaja untuk hari ini, murid-murid. Tolong siapkan dua muka surat ini. Tolong tangkap gambar dan upload dalam Google Classroom. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.